Halo. Eh, pakein lagi kau? Pakein dong. Pakein. Benar, pakein kan? Lu pakein nonton tapi kemana? Pakein nonton tapi kemana? Gimana sih deh? Halo. Eh, pakein lagi kau? Pakein dong. Pakein. Benar, pakein kan? Lu pakein nonton tapi kemana? Pakein nonton tapi kemana? Gimana sih deh? Halo sobat fakta Bang Pin, bertemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta soal Gala Sky Ardiansyah. Anak kecil lucu dan juga tabah pemberani yang kini sudah akrab bersama opanya yakni Haji Faisal. Hal ini tentu sangat menggembirakan dan Bang Pin akan berbagi kebahagiaan dengan para pemirsa semua untuk membahas soal Gala Sky Ardiansyah lagi, karena hati ini rasanya kok nyes kalau sudah bahas Gala ya, langsung entahlah apa yang dirasakan, karena rasa itu tidak bisa dibicarakan, hanya bisa dirasakan. Halo. Pakein lagi kok? Pakein dong. Pakein. Lu pakein nonton tapi kemana? Pakein nonton tapi kemana? Gimana sih deh? Ya, Gala Sky terus menarik perhatian publik. Kabar-kabar soal Gala Sky, Gala Sky atau Gala Sky ya. Tapi sepertinya banyak orang-orang televisi yang mengatakan Gala Sky, bukan Gala Sky. Kali ini Gala Sky sedang bercanda dengan opanya, yakni Haji Faisal. Dan di sini nampak opanya ini sangat telaten. Nampaknya memang hatinya opa ini bersih ya. Hal itu bisa kita lihat dari wajahnya Pak Haji Faisal ini yang selalu cerah, penuh senyum, dan selalu telaten dalam menghadapi wartawan maupun menghadapi, apalagi menghadapi cucu tercintanya si Gala Sky ini. Halo. Pakein lagi kau? Pakein dong. Pakein. Benar, pakein kan? Lu pakein nonton tapi kemana? Pakein nonton tapi kemana? Gimana sih deh? Coba saja kita lihat betapa tulus senyum dari opa dan omanya Gala ini. Senyum tulus nggak tulus itu ketara ya guys. Senyum yang penuh dengan makna dan senyum yang tulus tanpa keinginan apa-apa itu pasti lain dengan senyum yang dibuat-buat. Tapi ini Gala Sky sampai melihat, menatap mata dari opanya. Anak kecil tentu tahu siapa yang tulus, siapa yang tidak, siapa yang bersih hatinya, siapa yang punya keinginan macam-macam. Gala Sky tahu itu. Dan ini dari story-nya Aurel Givasah yang kemarin mengunjungi Gala, dan kali ini diedit pas Gala joget-jogetnya saja. Saat Gala sangat senang didatangi oleh Aurel Givasah. Nah, ini Gala joget-joget, megal-megol. Karena diedit pas bagian yang itu saja. Gala nampak lucu banget saat megal-megol. Artinya di sini bahwa badan Gala sudah enak. Meskipun sempat keluar dari mobil dan terlontar ke jalanan, saat itu dia merangkak, namun kali ini melihat badannya sudah bisa digerak-gerakan seperti ini, berarti badan Gala sudah tidak ada masalah ya guys. Guys, ini tolong dijadiin sound ya guys. Ting dang dang. Ting ting dang dang. Ting ting dang dang. Guys, ini tolong dijadiin sound ya guys. Ting dang dang. Ting ting dang dang. Ting ting dang dang. Ubrak 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 ubr
ya kau, pukul. Wah. Pukul lagi, pukul. Dah. Pukul, pukul. Dah. Halo. Pakein lagi kau. Pakein. Benar, pakein. Lu pakein nontak itu mana? Pakein nontak itu mana? Gimana sih teh? Dan nampaknya kini Gala diasuh oleh banyak orang. Selain Suster Ida Wida, ini adalah Suster Ida Wida, Suster Siska juga nampaknya tetap akan mengasuh Gala. Nampak dari sini bahwa Suster Siska juga sudah sehat, wajahnya juga tidak mengalami luka atau yang lain, namun dia tetap nampak masih berjauhan dengan Gala. Ini adalah Suster Siska yang nampak dari video ini mungkin masih mengalami sedikit trauma sehingga masih sering merenung dan memikirkan, mungkin mengingat-ingat kejadian naas yang dialaminya itu. Ya, mudah-mudahan saja Suster Siska juga segera pulih, baik secara fisik maupun secara mental dan kejiwaannya, sehingga kembali bisa menemani Gala, bercanda dengan Gala, dan membuat Gala merasa ada teman dan pengasuhnya yang sangat menyayanginya. Karena dua-duanya ini, baik Suster Siska maupun Suster Ida, sangat menyayangi Gala seperti anaknya sendiri, sehingga meskipun Vanessa Angel dengan Bibi sudah tiada, mereka tetap diberi tugas untuk mengasuh Gala. Mudah-mudahan sampai Gala besar, atau setidaknya sampai Suster Ida dan Suster Siska menemukan tambatan hatinya dan menikah, sehingga pulang ke kampung halamannya. Amin, 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 amin. Gak boleh, gimana gak boleh? Gitu gak boleh. Kalau kiss baik? Wah! Kalau dada gimana dada? Dadanya? Dada. Kalau nakal? Nakal? Nak. Halo. Pakein lagi tuh. Pakein. Pakein. Pakein lagi. 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 Pakein lagi.